Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, tazkirah hadis kita pada pagi ini, kita akan melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Asy-Syahadat, bab idza zaka rajulun rajulan kafahu. Ini ada kaitan dengan pembahasan kita tadi, hadis tentang pujian, dan hadis tentang menganggap memuji orang lain dan memuji diri sendiri, ataupun adab ketika kita nak memuji saudara kita. Itu lebih tepatlah, dia lebih adab kita ketika kita nak memuji saudara muslim kita yang lain atau saudara kita yang buat baik dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Abdul Wahhab haddatsana Khalid Al-Hadza an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala, daripada Abdurrahman ibn Abi Bakrah, daripada bapaknya yakni Abi Bakrah radhiyallahu anhu, katanya athna rajulun ala rajulin 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah memuji kawannya ataupun lelaki yang lain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada Nabi tengok ada seorang lelaki ni dia puji kawan dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur. Faqala wailaka qata'ta 'unuqa sahibika. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wailaka ni maknanya kalimah yang menunjukkan pengingkaran. Ya, maknanya kalau kita terjemah kita celaka kamu. Wailak. Cuma kalau kita sekarang ni mungkin kita rasa macam keras lah kan. Tapi sebenarnya itu uslub bahasa Arab. Wailak. Maknanya itu adalah satu bentuk tahzir, satu bentuk tanbih, peringatan, amaran. Dan dia bukanlah bentuk nak mendoakan keburukan. Wailaka, disebut wailak. Baik, Nabi kata celaka kau. Maknanya ataupun kau, perkataan kau ni maknanya sesuatu yang tak baik. Tak baik, tak bagus. Kalau bahasa kita, kita nak cakap, kita nak kata celaka kau ni macam besar sikit kan. Kita kata stop lah, kita kata kan. Tak payah lah kan, tak payah macam tu kan. Macam tu lebih kurang lah kan. So Nabi kata wailaka qata'ta unuqa sahibika. Nabi kata engkau telah memotong leher saudaramu. Qata'ta unuqa sahibika. Qata'ta unuqa sahibika. Nabi ulang beberapa kali miraran, kata perawi hadis, Nabi ulang beberapa kali. Sebab orang tadi tu dia puji kawan dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita sekarang ni lagi sonoklah puji kan. Lagi sonok. Lagi kembang kan. Puji kan. Dia upah lagi kan. dia naikkan upah kan. Allahu musta'an. Jadi Nabi tegur beberapa kali. Nabi kata wailaka qata'ta 'unuqa sahibika. Qata'ta 'unuqa sahibika. Celaka engkau, maknanya engkau telah memotong leher saudaramu ataupun sahabatmu. Thumma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi solusi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggalkan perkara tersebut dalam keadaan tergantung. Nabi bagi satu solution. Nabi bagi satu solusi. Nabi kata, "Man kana minkum madihan akhahu la mahalata" فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ. So Nabi SAW sebutkan, barang siapa dalam kalangan kamu yang nak memuji saudaranya, la mahala, maksudnya dia memang tak ada pilihan melainkan dia nak puji saudaranya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. Apa kita nak kata apa? Ahsibuhu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki ala allahi ahada. Ahsibu fulanan, kalau kita terjemah maknanya aku menyangka ataupun aku rasa atau aku menyangka fulan, maknanya saudaraku ini baik. Atau kita puji dia. Aku rasa dia baik lah. Aku rasa dia bagus. Dia memang bagus. Ahsibuhu fulanan.
Maknanya kalau kita guna bahasa kita ni, maknanya kita kata, ya dia baik, dia bagus, tak ada masalah. Kita boleh cakap dia baik, dia bagus. Wallahu hasibuhu. Dan Allah hasibuhu. Allah yang akan menghitungnya, Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan menilainya, Allah yang akan memberikan ganjaran dan balasan. Wallahu hasibuhu. Wala uzakki ala Allahi ahada. Dan aku tak berani nak memuji ataupun nak menyucikan seseorang, ataupun aku nak wala uzakki ala Allahi ahada ni maknanya aku tak berani nak melampaui Allah Ta'ala dalam pujiannya, dalam petunjuknya, dalam penyucian yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang hamba yang dipuji tadi. Sebab orang yang dipuji tadi, dia dapat nikmat Allah. Jadi Nabi SAW ajar adab. So dalam hadis tu Nabi kata ahsibuhu kaza wa kaza in kana ya'lamu dhalika minhu. Maknanya kita sebutkan dengan maknanya ada berlapik perkataan kita tu. Ahsibuhu kaza wa kaza. Aku menyangka dia ni, aku rasa dia ni baik lah, baik. Itu bahasa kita. Aku rasa dia baik. Apa yang aku nampak dia baik. Tapi selebihnya aku serahkan kepada Allah. Itu bahasa mudah dia kan. Kalau kita tak hafal pun hadis ni, kita nak cakap macam mana? Itu bahasa dia. Katakan kita nak sebut tu kita tak ingat hadis ni kan. Tapi macam mana kita nak praktikkan makna hadis ni? Maknanya kita katakan saudara saya ni, saya memang tengok dia seorang yang baik. Tetapi Allah Ta'ala lebih tahu. Itu antara bahasa yang mudah. Allahu a'lam bihi. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu. Kan? Itu kebanyakan yang kita tengok macam mana masyayikh, ulama-ulama bila mereka puji sesama mereka. Mereka akan cakap fulan, bila orang tanya macam mana pandangan kamu tentang dia ni, kata fulan pada zahirnya apa yang aku tengok dia seorang yang baik. Tetapi Allah Subhanahu Ta'ala lebih tahu. Itu yang mudah. Kalau kita tak ingat perkataan tu, wallahu hasibuhu wala uzaki ala Allahi ahada. Kalau kita tak ingat pun tak ada masalah. Kalau kita tak ingat lafaz hadis ni, kita maknanya cakap dengan makna itu pun menjadi sunnah. Sebab apa? Kita nak elakkan daripada kita over. Kita terlampau memuji, dan dia boleh merosakkan orang yang dipuji tadi. Macam ibaratnya Nabi kata, macam kamu potong leher dia. Qata'ta unuqa sahibiki. Sahibika. Kan? Macam kita macam membunuh dia. Maknanya membunuh ni maknanya kita menjerumuskan dia ke dalam lembah kebinasaan. Bagi dia lagi rasa ujub, rasa sombong. Kan mungkin kalau dia boleh menyebabkan dia rasa lagi sombong, dia lagi maknanya dia mungkin dia boleh memudaratkan orang lain, ataupun boleh memusnahkan diri dia, ataupun boleh mencelakakan diri dia, membawa dia kepada lembah kebinasaan. Jadi sebab itu Nabi SAW ajar kita adab. Kita katakan fulan, apa dia, ahsibuhu fulanan atau ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. So aku rasa aku nampak dia ni baik, tapi Allah yang menilai, Allah yang lebih tahu. Wallahu hasibuhu tu kita boleh katakan Allah yang menilai, Allah yang menghisab, yang menghitung, Allah lebih tahulah keadaan dia. So kita macam itulah man. Tak adalah kita macam jadi kebiasaan orang masyarakat kita ni, kalau puji melambung, kalau menghina habis ke bumi, habis ke tujuh apa lapis bumi dia apa jatuhkan orang kan. Kalau puji tu terlampau melambung, tapi kalau hina pula lepas tu jatuh. So, apa dia habis kan. Kita tak mau macam tu. Maknanya kita dalam Islam, dalam sunnah Nabi ajar kita kan. Maknanya itu adalah salah satu hadis yang mengajar kita macam mana kita berinteraksi bila kita nak puji kawan kita. Maknanya kita cakap kebaikan dia, tak ada masalah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah puji sahabat di hadapan sahabat yang lain. Nabi puji untuk menggalakkan kebaikan dan sebagainya. Tetapi kita kena ada limit. Kita tahu bahawasanya mungkin kalau kita tengok dalam keadaan, sebab tu ulama bahaskan hadis ni, maknanya dalam konteks dia. Kalau kita tengok keadaan yang boleh menyebabkan sahabat kita atau saudara kita itu lupa diri atau boleh memudaratkan dirinya, kebaikan yang ada padanya, maknanya kita kena sebut dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tadi. Wallahu hasibuhu ahsibu fulanan wallahu hasibu wala uzaki ala Allahi ahada. Maknanya aku tak berani nak melampaui Allah lah. Kan? Macam ana teringat anak-anak 5 tahun. Bila ana puji
bukan bila ada kakak dia puji adik dia, kemudian dia macam dikeluar satu kenyataan. Anda pun tak tahu macam mana dia bila keluar kenyataan. Dia kata dia tegur adik dia, adik dia yang cakap perkataan yang mungkin dia nampak dia, tapi dia kata apa? Dia kata adik dia tu, dikata adik dia, engkau bukan Tuhan. Ya, faham? Engkau bukan Tuhan. Semacam dia ada bergaduh lah. Anda teringat dia bergaduh, anak-anak yang 5 tahun tu, dia bergaduh dengan adik dia. Kemudian adik dia tu macam hukum dia. Kemudian dia keluar kenyataan, kau bukan Tuhan. Tak, itu maksud dia. Maksud dia sama lah. Maksud dia maknanya bila kita puji orang, bila kita hukum, kita tak boleh melampaui Tuhan. Betul tak? Bila kita puji pun tak boleh melampaui Tuhan. Itulah petunjuk yang Nabi SAW nak tunjukkan kita. Sebab itu Nabi kata ahsibuhu kaza wa kaza wala uzaki ala Allahi ahada. Maknanya kita nak bagi tahu kita bukan Tuhan. Kan kita nak memuji orang, maknanya bagi tahu orang tu confirm baik dan sebagainya, tak kita, maknanya kita, maknanya ada limit dia. Ha, itu contoh yang kita boleh ambil lah. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di belakang dia. Ah ya, sama. Sama. Tapi Ustaz ada dah jadi macam culture yang dia nak support, tapi dia macam dia yang hadis tadi, maaf, yang hadis tadi dia lebih pada di hadapan dia. Dia lebih pada di hadapan orang tu. Kalau belakang dia mungkin dia boleh secara umum, secara mutlak. Dia puji tanpa ada itu tak apa. Tapi kalau di depan, sebab yang zahirnya hadis tadi, Nabi tengok dia di hadapan kawan dia. Ha, itu memang kita kena limit macam tu. Supaya dia tak ni. Kalau di belakang tak ada masalah. Di belakang ada masalah. Kepada Tuhan tu dia kena buat kalau di belakang orang. Di belakang orang macam mana? Maksudnya kalau kita tak puji orang tu depan dia, kembalikan kembali kepada Allah. Kepada Allah tu still kena. Ya, itu yang terbaik. Sebab itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Dan kita kata Allah Taala lebih tahu. Sebab kita yalah, kita pasal nak cakap kat orang lebih-lebih kan. Buat apa kan? Kita pun tak tahu. Kan nak jadi lebih kan, dia nampak baik gini-gini. Okey, tak apa, khair. Kita doakan kebaikan untuk dia. Kemudian habis kita sibukkan dengan kebaikan diri kita. Kita macam mana kita nak berikan. Tadi Ustaz tak cakap pasal sambut hari jadi. Saya sebenarnya every month saya banyak kawan-kawan lah. Tapi kita bukanlah sambut hari jadi, dia hari yang tu lah. We are like silaturahim. Selain kita kumpul, makan sama-sama, pagi. Macam tu macam mana Ustaz? Dia macam ni. Kalau benda tu perkara tersebut dia dah jadi amalan. Kan, sebahagian ulama kata dia, kita tak nafikan sambut hari jadi ni memanglah ada sebahagian ulama yang kata harus. Dan sebab dalil mereka kata tak ada dalil yang melarang. Itu alasan mereka. Okey, kenapa kita hormat. Kan, walaupun kita ada kita punya stand, kita bila kita berinteraksi dia lain. Ini ingat pesanan Anna, kita mungkin ada stand kita, tapi bila kita interact dengan masyarakat, termasuklah saudara kita, sahabat kita, adik-beradik kita, dia akan jadi beza. Bezanya maknanya boleh jadi benda tu apa sambutan tersebut memang gathering family contoh. Maknanya kalau kita tak pergi, maknanya dekat situ ada kat situ, sedangkan kat situ ada silaturahim. Kita kena pergi. Even kalau dia sambut birthday pun kita kena apa? Pergi. Kalau kita katakan kita boleh explain, kita ada kekuatan hujah, kita ada pengaruh contohnya, kita boleh explain sampai diorang boleh iqna, ataupun kita boleh cukupkan diorang dengan dalil-dalil dan hujah-hujah kita, diorang pun boleh terima pendapat kita, kita explain kalau kita ada stand. Tapi kalau kita tak mampu, kita lemah atau kita memang tak mampu kan, diorang lagi hebat, diorang punya hujah, diorang alasan diorang, ataupun memang kita tak mampu, maknanya kita pegang dengan stand kita. Tapi dalam masa yang sama kita pergi bukan dengan tujuan untuk sambut tu. Maknanya kita pergi as a Muslim yang kita nak sama silaturahim. Maknanya kita ambil mudarat yang
yang lebih kita ambil mudarat yang lebih ringan berbanding dengan mudarat yang lebih besar. Kita tinggalkan mudarat yang lebih besar. Maknanya kita takut benda tersebut boleh memberikan salah faham untuk kita memutuskan silaturahim dan sebagainya, kita pergi. Sebab memang itu ana kalau dalam kelas orang tanya ana hukum, ana jawab dengan hukum yang firm, fix, no compromise. Tapi bila kalau orang tanya ana dalam situasi keadaan interaksi tadi, so kita kat situ kita ada, kita boleh, maknanya kat situ ada toleransi. Sebab kita faham keadaan kita. Sama juga orang tanya macam mana kalau family itu buat tuli tahlil dan sebagainya. Maknanya keberadaan kita dalam mereka itu tak mungkin boleh mempengaruhi atau mengubah apa yang mereka dah faham. Kalau kita tak paksalah. Ya, kita tak paksa maknanya, tapi kita ada stand kita. Kan, dewan pun akan hormat stand kita. Kita pun maksudnya dalam perkara macam tu, maknanya kita tak, ya, ada orang yang mungkin ada anda dengar ada sebab dia orang yang dia firm, yang dia memang tak pergi. Tapi dalam masa yang sama dia boleh elakkan berlaku konflik dalam keluarga dia. Dia boleh elakkan. Kan, dia pandai, maknanya dia boleh dia explain dan sebagainya, dan mereka tak terasa dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Jadi dia berbeza-bezalah. Contohnya ada juga orang tanya dia macam mana kalau family tadi, kawan dan sebagainya, kalau kita tak pergi nanti mereka salah faham. Dia pengen ni. Pergi, ana kata pergi. Tetapi kita, itulah, sama ada kita nak explain ataupun kita tak mampu, kita just pergi untuk silaturahim saja. Silaturahim kat sana saja kita cakap. Betul. Ikhlaslah. Ha, betul. Tak apa. Tak ada masalah. Kita ada stand kita kan. Kita pergi, tapi bukan bermakna kita setuju 100% dengan apa yang ada dalam benda tu kan. Maknanya itu sebenarnya yang kadang-kadang orang tak berapa faham. Sama juga macam orang tanya pasal hukum kunut subuh dan sebagainya kan. Kadang-kadang tu dia kata tak mau pergi solat. Tak mau pergi solat jemaah kan. Kan orang sekarang ni buat kempen solat jemaah subuh kan. Dia kata ada masjid solat kunut subuh, dia tak mau pergi. Dia kata bid'ah. Itu tak betul. Maknanya dari sudut stand, kalau dia pegang pendapat tu bid'ah sekalipun, maknanya adakah bermakna dia tak perlu pergi solat subuh jemaah, ataupun dia menggalakkan orang tak pergi solat subuh jemaah? Tak betul. Kan, praktikalnya tak betul. Kan, even kalau dia pegang dengan apa benda tu bid'ah sekalipun, dia taklah sampai tahap dia nak maknanya menghukum orang yang buat kunut subuh tu terus bid'ah dan sebagainya. Sedangkan benda tu masih lagi dalam ruang lingkup khilaf yang muktabar. Kan? Macam birthday tadi memang mungkin tak masuk dalam benda yang khilaf, tak muktabar kan. Walaupun kita tak nafikan ada pendapat ulama yang mengharuskan, tapi kita still ada toleransi dekat situ. Kita bukan ekstrim, maknanya terus kita anggap benda tu kita kata apa? Kita terus menyerang kan, tanpa kita menjelaskan kan, benda tu. Itu kita kena dengan hikmah kan. Itu sangat beza. Sebab tu ana suka kalau orang yang tanya tu dia explain keadaan dia. Dia tak boleh secara umum. Kalau tak nanti dia akan jadi fitnah. Orang kata tengok ustaz ni dia mengharamkan orang silaturahim kan. Selalu orang akan cut dan dia akan luar daripada out of context. Dia akan luar daripada konteks yang asal. Dan sebab tu ana kata pergi. Kalau dia ada melibatkan silaturahim, dia ada melibatkan hak orang lain, kita pergi. Kerana hak silaturahim tu lebih berhak untuk kita sambungkan. Berbanding dengan apa kek ke lilin ke apa itu kita letak lebih. Kadang-kadang orang tak pandang benda tu. Orang nak tengok, nak appreciate dari sudut hubungan. Kan kita memang nak silaturahim. Dan itu lebih baik daripada berbanding dengan kita putuskan silaturahim. Itu dosa yang lain pula. Kan? Letak tepi dulu birthday apa semua tu, tapi yang penting kita pergi. Kan? Sebab dia memang dah jadi amalan yang mana kalau tak ada benda tu tak ada gathering tu. Betul tak? Kan tak ada benda-benda ni. Itu susah. Tak ada sebab. Jadi kalau dalam situasi keadaan itu, pergi saja. Dan benda tu kita kata dalam ruang lingkup keharusan. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Sama-sama. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.